Okay, assalamualaikum. Hai, anda bersama dengan saya lagi Caca dalam program kita iaitu Selagi Boleh Kayuh. Okey, kali ini dalam Selagi Boleh Kayuh, kita nak bawa siapa? Ha, korang teka. Ha, ini adalah salah seorang yang memang legend. Saya tengah tunggu dia ni. Ha, sekejap lagi sampai. Oh. Dah sampai dah, dah sampai. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ca. Alamak, minta maaflah. Ya, ya, maaf. Eh, minta maaflah. Ya, ya. Eh, jangan marahkan saya kerana lambat. Eh, tak ada. Eh, jangan malu-malu nak order. Ha, dah order dah? Ha, dah order. Saya dah. Saya belum. Ha, abang order. Ah, okey. Ah, Kak, bagi saya Nescafe Ice yang agak-agak sedap. Oh, Kak. Janganlah main sorok-sorok. Ni Andoi. Memang betul pandai kau cari ni restoran malu ni. Ha, betul. Memang malu betul orang ni. Ala nak timang tak boleh. Pemalu. Betul. Ha, memang kena dengan nama restoran malu-malu. Malu-malu. Ya, dah lama tak jumpa jangan. Eh, selamat kaya dah. Kaya. Masih lagi dalam bulan kaya kita ni. Ya, sama. Eh, alhamdulillah lah. Okay, mudah-mudahan PKP apa PKPP ni mudah-mudahan selesai lah. Ya, kita sama-sama doalah bagi selesai semua. Ha, kau cakap dah aku minum boleh? Ha, boleh. Okay. Jadi ini dia, kita bawakan Abang Azli Senario, legend kita. Senario pam pam pam. Okey bang, abang apa khabar? Eh, baik alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Eh, betapa sihat ni. Kita tak ada apa bang. Saya dalam program Selagi Boleh Kayuh ni saya kita nak cerita-cerita mungkin sama-sama santai lah. Sama-sama santai. Kan, eh? Apa yang kita boleh kayuh, kita kayuh. Kita kayuh. Kan, yang penting kayuh tu. Kayuh. Jangan berhenti kayuh. Ah, nanti kan masalah pula. Betul. Ah, okey. Kita nak tahu juga abang, sebelum abang menceburi dalam bidang pelawak lah. Ya. Yeah. Kita nak tahu juga abang dulu sebagai apa, yeah, kerja apa. Yang penting abang bukan manager bank. Eh, dululah. Abang tak pernah kerja tu pun. Eh, abang dulu kerja kerajaan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tapi sebelum itu dikenali sebagai Majlis Perbandaran Johor Bahru. Okay. Selepas dia naik taraf kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru, abang masih lagi berkhidmat. Sehinggalah abang berhenti selepas rancangan sinaran pasport kegemilangan. Okay. Baru abang berhenti dengan syaratnya abang dah ada dapat kerja kat KL. Baru abang tindak nak berhenti. Kalau tidak, kan? Macam mana nak kayuh? Betul lah. Dah tak boleh nak kayuh dah. Kan? Bermakna abang berkhidmat lama lah dengan Majlis Pembandaran tu? Eh, lama! Lama! Ha, I service dengan government, 5 years lah. Oh, I can speak English? 5 okay, okay. Tahun. Nah, saya service dengan government. 5 tahun jauh. Macam mana tercetusnya abang? Kalau kita tengok daripada penampilan awal-awal tu, kita tengok macam abang ni seorang yang serius lah. Ya. Yeah. Betul. Oh, nampak serius tu. Tapi macam mana abang boleh menceburkan diri dalam sinaran tu? Yalah, sebenarnya masa tu time lunch time. Oh, jadi bila pergi kat Kota Raya tu, tiba-tiba ada uji bakat. Okay. Jadi abang cakap teringin juga nak masuk sebab dekat Johor Bahru ni orang kenal abang sebagai penyanyi. Orang tak kenal abang sebagai penyangak. Eh, tak ada. Tak kenal abang sebagai pelawak. Okay. Jadi bila abang masuk tiba-tiba rezeki je kan, maknanya selepas abang kayuh tadi tu selagi boleh kayuh, akhirnya abang terpilih pergi Kuala Lumpur masuk program TV rancangan sinaran pasport kegemilangan. Yeah. Tapi itulah puncanya dengan ada uji bakat di Kota Raya Johor Bahru. Ha. Maknanya masa abang masuk tu abang masuk berdua kan? Ha? Abang masuk berdua kan? Itu. Dua-dua-dualah. Dualah. Ah, kawan abang seorang tu dia nama dia Amran. Ha, ya, abang Azli. Maka tercetuslah abang punya pemikiran nak taruh nama gabungan 2A. AA Wow. Betul. Ha, jadi maka timbullah abang punya nama kumpulan tu AA Wow. 2062. Pasport nombor abang. Dia? Eh, ingat. Itu sejarah tu bang. Nombor ingat walaupun tak pernah naik di atas. Tapi masih ingat nombor tu. Masih ingat. Masih ingat. Betul. Ha, kalau abang ingatlah saya masa sinaran macam tak ingatlah yang tu macam tak ingat tu. Abang tak ingat, saya nak ingatkan. Okey, ingat. Okey. Masa tahun 98 ataupun 99 saya ingat abang jadi host. Host. Rancangan sinaran tu. Ya. Yeah. Dekat uji bakat Komta. Masa tu saya masuk bang. Betul. Masa tu saya masuk. Masa tu saya saya masa tu memang abang adalah salah seorang idola saya tengok abang. Baik, terima kasih Raja, terima kasih. Betul bang. Terima kasih kerana mengenal abang sebagai idola lah. Saya sampai sekarang masih tak tahu. Pasal masa kau cakap tu lambat. Kau sekarang kau cakap abang ni adalah idola. Idolah, kau ni idolah abang. Kalau tak daripada dulu, abang nak bagi kau green light, tak payah audition. Lulus. Tapi nak buat macam mana kan? Okay, betul. Ha, tapi itulah, kata orang tu, jap, macam awak ni, bila abang masuk uji bakat macam itu, yang penting jangan segan. Betul. Jangan malu. Bukannya kita untuk kita saja, kita ingatkan kepada mereka di luar yang ada bakat. Betul. Kalau mereka tak malu, mana tahu mereka boleh berjaya? Betul. Kan? Sebab itu kayuhan tu jangan berhenti. Kayuh aja. Kayuh selagi boleh. Selagi boleh. Ha, okay. Okay, bila kita dah tengok dalam sinaran. Boleh abang minum dulu? Minum, bang. Habis-habis saya tanya.
Okey, lepas sinaran tu kita tengok terjun satu benda baru lah, di mana idea untuk buat senario. Yeah. Gabungan senario. Tapi kita tengok anggota senario pun masa tu first lain. Lepas tu yang second tu lain. Macam mana tercetusnya idea untuk buat senario tu? Tak, sebenarnya senario ni apabila kita dah dapat habis senaran pasport kegemilangan, TV3 tawarkan kita berkhidmat sebagai staff di TV3. Maka di situ, so apa yang dia boleh buat dengan anggota-anggota senaran? So dia cakap okey, buat satu program sitcom. Dia panggil pilot project. Tapi nama tu tak ada. Okay. So apabila kita bincang sama kita, maka tercetuslah senario. Senario ni adalah situasi. Dia apa-apa pun boleh berlaku. Maka lekatlah di hati kami semua nama senario itu. Dan strength senario sebenarnya 7 orang pada peringkat asal. Ha, 7 orang. Eh? Caca ingat? Ingat. Okey, saya, Pak Ya, Pak Ya, Abang Amdan, Amdan, Yasin. Eh, Yasin nombor 2. Betul kan? Wahid. Wahid. Lagi seorang, Abang. Abang. Abang ingatkan awak lah. Eh? Okey, okey. Abang, Abang, Hamdan, Hamdan, Ilya, Ilya, Wahid, Wahid, Lan Pepet, Samsul, Farouk. So kita ada 7 orang strength anggota senario ketika itu semasa pilot project. Tapi tidak lama bertahan sebab Samsul dengan Farouk keluar. Apabila dia keluar tinggal 5, iaitu Hamdan dan Ilya. Termasuklah saya, Lan dan juga Wahid. Lepas tu Hamdan dan Ilya membawa diri sendiri. Tapi hubungan kami tetap baik. Maka timbullah Apik dan Yasin. So strength scenario 5 kembali. Dan kemudian Apik dengan Yasin keluar, tinggallah 3. 3 ini yang teruskan senario itu sehinggalah ke tamat perkhidmatan dengan TV3. Tetapi di kalangan anggota-anggota senario semua, daripada mula membawalah yang Apik dan Yasin, hubungan kami terlalu baik. Dan kami telah pun membuat satu team up, iaitu senario reunion, menggabungkan ke semua ahli anggota senario. Sekarang ni kita tengok yang senario reunion. Ya. Bagaimana menggabungkan semua team itu? Semua ahli. Oh, semua ahli? Semua ahli. Setakat ni yang ada dalam senario reunion ni saya, Hamdan, Ilya, Wahid, Yasin, Apik. Cuma Lan je belum bagi kata putus lagi. Dan mudah-mudahan kita minta Lan Pepek buka lah hati dia. Tapi buat masa ni saya rasa Lan tu agak sibuk sedikit. Jadi apabila dia dah selesai tugasan dia, kemungkinan besar dia akan bersama dengan kami lah. Ya, Caca. Betul, okey. Kalau dah okey tu, saya balik dulu. Dah 2 kali okey tu. Banyak benda saya nak tanya. Banyak benda, okey. Okay, mungkin kita tengok senario ni zaman kegemilangan dia tu lah. Dan ramai, saya rasa ramai yang boleh sependapat dengan Caca. Dia akan kata macam Abang adalah lead untuk senario tu. Yeah. Sebab kita nampak macam Abang adalah ketua senario. Masa zaman kegemilangan Abang tu, mungkin Abang boleh share sikit macam mana Abang rasa senario tu. Ya, lead ni kalau kita tahu ni apa maksudnya? Ketua lah. Jadi maknanya gitar pun lead. Lead gitar tu adalah gitar utama. Maknanya selagi dia banyak kayu, dia petik je. Jadi pada abang tak menganggapkan diri abang ketua. Pada abang semua dalam tu adalah ketua. Jadi kita nakkan kita ni semua memanglah abang yang paling muda ketika itu. Ketika jangan cakap dua. Agak-agak remaja lah. Jadi kita sama-sama build up agar persembahan kita itu mantap. Dan mereka-mereka di luar sana, peminatnya masih lagi kata orang tu merindui dan minat senario. Itu yang paling penting. Kalau abang nak cakap abang ketua, nanti tak pada abang tak best lah. Pada abang, idea tu idea bersama. Yang paling penting sekali disiplin kerja lah. Bila semuanya memang patchwork, saya rasa senario akan terus kekal selama-lamanya. Pada abang itulah rahsia dia lah. Macam konten-konten untuk senario tu memang disediakan oleh pihak penerbitan ataupun memang tim senario ni yang create? Konten check ni setiap hari Jumaat lah kalau MLM atau kita tidak. Tapi kita tidak ke situ. Kita tidak ke situ. Kita konten check ni kita berbincang each other. Maknanya apabila sesuatu benda yang kita nak buat tu, okey, yang paling penting sekali kita macam Caca cakap lah, kita nak ada konten. Bila dah ada konten tu, kita cuba kembangkan apa benda yang kita boleh buat. Maka daripada situ, masing-masing melontarkan idea dan kita ambil best of the best untuk kita cantumkan menjadi satu cerita baik. Minum je makan tak ada, okey? Makan, insyaAllah. Tak apa. Abang gurau. Kita ni hidup mesti bergurau kan, eh? Okey, lepas tu mungkin dalam masa senario tu ada juga golakan. Kita tahu kan, mungkin ada... tengok, okey, zaman senario ni dia naik masa tahun 90-an, 95-an.
Lepas tu bila bila macam mana abang rasa bila satu benda tu dia dah down, turun balik sebab ada satu program baru. Apa yang abang rasa? Pada abang tahun 1996 senario diwujudkan. 1995 tu dengan 1994 tu masih lagi sinaran pasport kegemilangan. 1996 tu maka wujudlah senario. Pada abang masa itu senario begitu meletup. Dan kita mengamalkan satu konsep, senario mengamalkan satu konsep bahawa kita bekerja dengan ikhlas. Masa ketika itu kita tak pentingkan wang ringgit. Sebab pada kita menjadi seorang anak seni, berkarya itu kenalah datang daripada jiwa yang ikhlas. Barulah kita dapat persembahkan satu persembahan yang baik. Maka timbullah pula apa nama ni pelawak-pelawak baru. Pada abang pelawak-pelawak baru juga hebat kerana mereka menyambung generasi pelawak-pelawak yang sedia ada. Tetapi senario sehingga sekarang Caca, untuk makluman semualah yang ada kat situ, masih lagi orang kenal. Masih lagi orang ingat. Betul. Baik Melayu, Cina, India, Nasrani, orang putih, orang Thailand semua tahu. Betul. Yang bahawa senario ni memang wujud dan mereka membesar di zaman senario. Betul. Dan ramai di kalangan mereka-mereka yang menghantar di Facebook abang, IG abang minta senario diadakan sitcom balik. Betul. Dan kita tengah berunding dengan mana-mana stesen kereta api, stesen kereta api pula, stesen TV agar membuat sitcom kita. Itulah. Doakanlah. Okey, yang ni abang tengok. Okey, bagi saya... Ya, abang tengah tengok awak sekarang ni. Senario adalah legend. Ya, ya. Kerana memang tak dapat dipegang. Masih. Masih. Betul, bang. Saya memang mengidolakan senario tu. Ya, ya, ya. Dan juga kalau abang tengok, apa nasihat abang untuk pelawak-pelawak zaman sekarang ni? Sebab apa, ada setengah tu yang kita tengok, dia lebih rasa macam untuk mencari populariti. Bukan bakat. Macam senario, kita nampak kesemua, katalah tujuh orang tu memang ada karakter yang dia orang bawa tu memang berbakat. Ya. Tapi ada setengah pelawak-pelawak sekarang ni dia lebih pada populariti. Macam mana abang? Itulah pada abang, abang bukan apalah. Kita sesama pelawak. Hmm. Jadi kalau nasihat menasihati itu adalah satu perkara yang baik. Pada abang, kalau kita berada di atas pentas, mahu ke mana pun kita buat persembahan, yang paling penting sekali kita kena jaga hati orang-orang yang minat kita. Jangan sampai kita menyentuh perasaan dia. Dan berkaryalah dengan ikhlas, jangan mengejar wang ringgit. Apabila kita mengejar terlalu banyak, mengejar wang ringgit, sampai kita rasa kita dah karya kita tu asal boleh, kemudian yang penting aku buat tak lawak pun orang bayar. Begitu. Tapi pada saya, biarlah kita berkarya dengan ikhlas dan kita persembahkan kepada penonton yang menonton rancangan kita ataupun persembahan kita itu, mereka cakap, memang best. Ya. Memang best. Sebab itu senario, sehingga sekarang masih lagi orang sebut senario is number one in Malaysia. Betul. Maknanya kita ada filem sendiri, kita ada album sendiri, kita ada konsert kita sendiri dan kita ada diri kita sendiri. Kalau tak ada diri macam mana kita nak konsert kan? Betul tak? Maknanya benda-benda macam kita harus jagalah. Kita tengok macam filem-filem abang yang banyak senario lagi. Senario start dengan pada senario the movie. Senario the movie, senario lagi senario pemburu mas yang masyita, senario XX macam-macam lah. Betul. Okay, macam-macam. Antara banyak-banyak filem ni yang mana abang rasa banyak, memang bagi impact untuk abang rasa memang puas untuk berlakon dalam filem. Pada abang senario the movie lah. Senario the movie. Senario the movie kalau kita tengok the first movie senario, ladies and gentlemen, you listen to me. I want to share with you the first movie scenario the movie. Maknanya masa tu abang jadi watak gila tau. Watak orang terkejut akal. Abang nak menghayati watak itu, abang kena duduk kat Tanjung Rambutan selama sebulan. Ya Allah, betul ke bang? Ha? Betul. Dah hampir tak betul ni. Tapi cerita ni cerita betul. Kan, tapi alhamdulillah lah fikiran masih betul lagi. Apabila abang study karakter tu, maka abang bawa karakter itu ke filem. Itu maknanya nampak kelebihan apa ni dia punya. Kalau kita kerja dengan ikhlas, maknanya kita kena study karakter orang gila itu macam mana. Bukan kita nak menghina dia, tidak. Tapi kita nak menyelami watak itu agar kita boleh bawa ke satu layar perak yang besar. Betul. Maka wujudlah benda itu dan filem itu mendapat box office. Betul. Sebab masing-masing menjiwai watak yang diberikan. Itu pada abang first film abang yang abang tak boleh lupalah. Yang the rest tu bila second movie, third movie, fourth movie, itu dah kita dah biasa berlakon. Dah tahu. Tapi ini pengalaman kita kali pertama untuk berdepan dengan kamera saja. Masa kita berdepan dengan kamera tu, bukan kita pakai macam sekarang ni, pakai digital. Dulu pakai cam. Kena betul-betul. Ada drrrr, dia punya bunyi tu. Okay. Kan, dia besar tu kan. Betul. Kodak dia besar kan. Drrrr, kita takut. Pasal benda tu tak lama. Lepas tu dia dah teranak. Lepas tu dia habis. Itulah bezanya. Sekarang dah senang. Okey, macam konsert pula. Antara konsert yang terbesar, senario. Konsert yang paling abang rasa, yang abang paling susah nak lupakan, dua konsert ini. Iaitu Singapura dan Brunei. Di mana sampai di airport, ribuan peminat menunggu kumpulan senario.
Tak sabar-sabar nak menyambut. Kalau Brunei jangan cakaplah. Brunei masa sampai-sampai di airport saja, ribuan peminat-peminat daripada Brunei dah menunggu senario di airport. Kemudian setiap perjalanan nak menuju ke Jerudong Park, semua billboard senario. Yang LED screen tu kan. Semuanya dipaparkan gambar senario. Dan senario beruntung, habis saja konsert Michael Jackson di di Jerudong, esoknya senario perform menggunakan barang Michael Jackson. Saya rasa yang lain tak pernah dapatnya kan. Caca dapat? Tak dapat. Kalau Caca nak rasa benda tu, Caca kena jadi macam senario. Bukan nak suruh jadi itulah, tapi maknanya begitulah keedahnya. Kita kena kayuh. Kayuh, jangan sampai berhenti kayuh. Itu. Jangan. Minum aku sempat? Marah apa ni? Saya macam teruja bang. Dalam banyak-banyak peminat, sebab ada setengah peminat yang orang kata peminat yang memang gila. Ada tak abang pernah hadapi benda-benda macam tu? Betul ada. Di Brunei lah. Di Brunei. Di Brunei dan di Singapura. Di JB, konsert senario live in JB, senario live in KL. Tak begitu sebab orang-orang KL dengan orang Malaysia lah senang. Di KL dan juga di JB ni dia memang dah selalu nampak artis. Okay. Tapi di Singapura dengan di Brunei dia jarang jumpa artis. Semasa senario buat konsert di Brunei, benda-benda yang kita rasa peminat ini ekstrim. Bila kita tengah-tengah show tu kan, contohnya kalau banyaknya lagu sebelum sudah kan, sebelum remaja dia belang ibu bapa suara je kepala lantai mas. Suara je tangan. Dekat mana Brunei? Di Brunei. Berapa jam? Semua je jari dapat cincin. Begitu fanatiknya diorang kepada kumpulan yang mereka minati. Begitu juga di Singapura. Di Singapura ada yang bagi begitu. Dan habis show tu, fan senario di Singapura buat satu majlis makan malam, masing-masing dapat baju Hard Rock Cafe Singapura. Diorang bagi. Diorang rupanya diorang dah ambil size masing-masing masa dia tengah menonton senario tu. Malam tu diorang pergi beli. Dan dihadiahkan kepada kami. Itu kami rasa. Sebab itu sekarang ni, generasi sekarang ni dengan generasi dulu macam zaman senario, senario dah puas benda tu. Senario memang dah merasai benda tu. Jadi tak pelik kalau mereka-mereka yang baru ini merasainya. Betul. Cuma abang cakap jagalah hati peminat. Tanpa peminat siapa lagi? Betul je kan? Macam Caca, it's very good. Abang selalu follow Caca punya YouTube. Kan? Abang tengok kadang-kadang Caca boleh buat dua karakter dalam satu hari. Sekejap jual karipap, sekejap jual kriya. Tapi orang yang sama. Daripada situ, bukan senang untuk kita membuat sesuatu cerita. Yeah. Tetapi, saya tengok Caca ada kreativiti itu. Macam mana Caca editing, macam mana Caca nak buat cutting point dia. Caca is very good sebenarnya. Terima kasih, so, bukan maksud saya, jangan berhenti. Teruskan kayuhan itu. Saya susah bersama. Minum. Makan. Sekejap lagi. Okey, bang. Kita nak tanya juga, mungkin abang ada rasa macam rasa kecil hati ke, rasa macam down bila senario tu dah kurang apa semua. Sekarang ni peluang-peluang pada hati baru. Abang ada rasa macam tu ke? Mungkin ada nasihat yang abang nak bagi kat orang ke? Tak, pada abang tak pernah pun rasa macam tu. Pada abang macam bayi pasang ada pasang surut. Tapi pada abang kalau misalkan ada pihak-pihak luar saja TV khasnya yang nak buat reunion sitcom senario memang dialu-alukan. Memang abang dah banyak cakap benda itu kepada mereka sebab fan senario ni masih ramai. Tetapi kepada generasi-generasi baru ni, pada abang, kalau ada bakat tu jangan berhentikan bakat. Dan kalau boleh tu, kalau as a team, as a kumpulan tu, jaga each other lah. Kadang-kadang biasalah masa muka, kecil hati, kadang-kadang bila tercakap, terlepas cakap, buatkan merajuk. Betul. Satu pentas kadang-kadang jadi tak syok. Pada abang, ketepikan itu, kita work as a professional, kerja tetap kerja. Betul. Pada abang lah. Mungkin ada kenangan-kenangan pahit masa abang dalam team senario ke? Ya. Kenangan pahit yang... Kenangan pahit pada abang tak ada. Semua pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan senario. Cuma, kalau yang pahitnya itu, bila kita pergi show, best. Kita balik yang tak best. Kenapa pula? Tak payah. Maknanya kena kencing. Itu pahit tu. Oh, ada juga punya. Kena kencing. Sebab tu kata orang tu elakkan apa ni, kata orang tu bagus kalau kencing jangan dia kencing. Kalau dia kencing ni masalah. Kita balik-balik kan. Ini kau lah recommend aku dah cakap minta deposit kan. Jadi kita sama kita berbalah. Contohnya kau jangan takut ni kawan baik aku pergilah. Aku garanti dia akan balik. Lupanya bila pergi-pergi kawan kita pun lagi yang jadi malunya kita nak menjawab. Tetapi alhamdulillah senario tak macam tu. Cuma kata senario, anggota senario lain kali berhati-hati.
ya, sebelum mengambil sesuatu keputusan untuk persembahan. Itu dia. Tapi sebenarnya itu untuk tiket untuk menjadi selebriti itu adalah asam garam, memang dia kena. Itu macam lesen. Itu kan? Macam lesen. Sebab apa? Mula-mula macam kita lah nak jadi artis. Yang paling mula sekali apa kalau saya tahu? Mula sekali apa? Mula-mula nak jadi seorang artis. Lesen itu apa? Buang malu lah. Tak, mula-mula sekali. Sebelum kita nak pergi ke audition, kita mesti ada tiket bus. Betul. Sebab dulu tak ada kereta. Pasal Caca sebut pasal tiket tadi. Tiket bus itulah untuk kita sampai ke Kuala Lumpur. Apabila sampai ke Kuala Lumpur, kita berjaya dapat lagi satu tiket. Betul. Untuk kita pergi ke program TV. Akhirnya kita mendapat tiket yang besar. Dan tiket yang besar itulah kita diberi nama sebagai selebriti. Dalam tu. Itu tiket. Tiket. Lepas itu mula-mula tiket tu kita bayar. Kita bayar. Dah dapat lesen besar, orang bayar kita. Kan terbalik tu. Dia begitu kaedahnya. Dalam dunia pelawak lah. Ha? Dalam dunia pelawak. Ha? Sebab abang pun seorang pelawak legend. Biasalah. Jadi abang, siapa yang abang mengidolakan untuk abang jadi seorang pelawak ni? Abang cuma masa abang daripada abang bujang lah sebelum abang jadi pelawak. Abang selalu tengok cerita-cerita lama masa Allah Ya Rahman Tan Sri Pelami. Ya. Abang nakkan nak bawa apabila abang ada satu kumpulan senario ni, abang nakkan orang ingat abang seperti mana orang ingat Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Cerita-cerita beliau sepanjang zaman. Maknanya ada je cerita orang keluar. Dan begitu juga. Dan abang tengok, alhamdulillah, sehingga ke hari ini, senario punya sitcom dan filem masih lagi rerun. Masih lagi ditayangkan di televisyen. Dan sebab itulah orang masih lagi mengingati senario, bahawa senario itu masih lagi ada. Dan abang nakkan bila kita senario dah tak ada, nama senario tu terpahat dan tersemat di hati peminat-peminat yang ada ni. Walaupun zaman senario dulu ada yang dah kahwin, beraikan anak, dia cakap anak dia, abah membesar dulu dengan senario. Inilah senario-senario. Dia begitulah. Dan abah doakan Caca macam itu jugalah. Mudah-mudahan Caca besok, peminat-peminat Caca akan mengenang jasa baik Caca apabila Caca dah disoal esok. Tapi saya jawab dengan lancar. Sebab abang dah cerita macam pengalaman, jadi kita macam, abang cerita tu memang based on pengalaman abang. Abang tahu. Betul, memang biasa. Biasa. Normal lah benda tu. Kita dah lalu. Kita dalam industri dekat 30 tahun je. Dah, okey. Yang pasal dalam industri ni, saya nak tanya abang. Okay. Dalam industri ni, apa yang abang rasa skop yang abang nampak pelawak, apa yang dia harus ada dan juga untuk perbaiki untuk masa-masa depan? Ya, kalau skop production dia lebih kepada filem. Tapi kita cerita pasal skop. Skop ini nak jadi seorang pelawak, skop ni yang pertama sekali dia mesti ada bakat yang natural. Bukan dibuat-buat tau. Memang gifted, dianugerahkan oleh Allah itu, dia semula jadi. Dia keluar saja memang jadi. Bukan dia nak buat talian, bukan dibuat-buat. Dan kemudian jangan meniru gaya orang. Gunakan identiti sendiri, gunakan kreativiti sendiri. Itu yang paling penting untuk menjadi seorang pelawak. Kalau dia pelawak lah. Kemudian tutur bahasa dia cakap tu harus setiap satu kata-kata dia, ujung dia mesti ada punch. Untuk menggelakkan orang. Dan kadang-kadang, pelawak ni dia banyak cara tahu. Ada pelawak yang duduk saja, berdiri saja, orang gelak. Betul. Contoh macam, apa nama ni? Jim Carrey, Mr. Bean. Dia tak perlu bergaya-gaya sangat. Charlie Chaplin, dia jalan-jalan gitu pun dah gelak. Tanpa tutur kata. Charlie Chaplin kan bisu kan? Walaupun dia ni bersuara. Tapi pada abang, itu adalah benda-benda yang kita boleh ambil menjadi kita punya kitab. Untuk rujukan kita untuk menjadi seorang pelawak. How about you, Cha? Saya terus-terang saya nampak abang ni sebenarnya. Saya pun nampak Cha depan mata saya. Okey, tadi macam tadi abang ada cerita sebelum abang join untuk sinaran Pasport Kemenangan, abang masuk dalam menyanyi apa semua kan. Yalah. Jadi macam mana abang boleh tercetusnya untuk jadi sebagai penyanyi itu? Iyalah. Dia sebenarnya gini, sebelum remaja dia belai ibu bapa, dia beri apa yang dipinta, itu lagu. Ya, abang nak cerita ni sebelum. Tapi tadi itu lagu. Sebelum dan sesudah. Okey, sebelum ni abang menjadi penyanyi. Penyanyi orkestra Majlis Bandaraya Johor Bahru. Sebelum itu abang adalah penyanyi rockers. Serius? Ada abang tak serius dengan kau? Abang serius. Abang serius. Tapi apabila abang dah berhijrah ke orkestra Majlis Bandaraya, dah tukar dah. Rambut dah pendek, dah pakai suit, pakai tie, penyanyi orkestra. Dan daripada situ, abang memang suka sambil menyanyi itu, abang suka buat host dan abang suka berlawak. Tetapi orang yang melihat abang ketika itu adalah orang-orang di Johor saja. Ya, betul. Tapi abang rasa bila abang menjadi seorang penyanyi, abang sekejap abang buat host dan abang berlawak, abang rasa abang boleh ketengahkan bakat abang itu. Dan why not abang mencubanya? Kalau tidak, di kalangan orang-orang Johor Bahru sajalah yang kenal abang. Yang termasuklah Datuk Bandar Johor Bahru. Kan? Dia cakap, Azli is very good. Dia is talented. Tapi di sekitar Johor saja. Di Malaysia tak tahu. So abang masuk
program itu barulah satu Malaysia tahu sebenarnya abang boleh menyanyi, abang boleh berlawak, abang boleh jadi pengacara, abang boleh jadi apa-apa. Kan? Ya. Ha, itu dia. Maka daripada situ abang mengambil kesempatan untuk menjual diri abang. Tahu? Menjual diri abang bukan untuk maruah lah, bukan. Menjual diri abang untuk orang bayar abang. Betul. Buat persembahan. Ha, begitulah saja. Betul. Eh? Ha. Macam dalam senario kita tengok abang adalah macam teraju utama untuk menyanyilah. Terima kasih. Suara tu sedap. Jadi saya nak tahu macam mana siapa yang mengajar abang untuk menyanyi kan? Benda tu mungkin daripada kecil lagi dah diajar ke apa? Okey, sebenarnya abang memang nak menyanyi. Kebetulan pula bapa abang ni dia masa itu sama-sama kerjalah di Majlis Bandar Raya Johor Bahru. Lepas itu dia di Yayasan Warisan Negeri Johor. Dan bapa abang adalah seorang guru vokal. Bapa abang adalah seorang guru muzik. Bapa abang adalah seorang guru angklung. Bapa abang adalah seorang guru ghazal. Nama bapa abang adalah Haji Jaafar bin Haji Ismail. Anak dia cuba nak menuntut ilmu belajar menyanyi dengan dia. Tetapi bila abang belajar dengan bapa abang strict tau. Ada beberapa nota-nota yang agak-agak tak boleh sampai dan sumbang. So, abang dah mula takut nak belajar dengan bapa abang. Sebab bapa abang garang. So, abang belajar sendiri. Belajar sendiri. Akhirnya abang mendapat satu tonasi itu, mengejar nada-nada yang tepat, yang betul. Lepas tu bila abang masuk satu pertandingan, bapa abang kebetulan dia mendengar abang menyanyi, kata dia, kau bagus. Tapi maknanya sempat belajar sikit, selebihnya tu ilmu tu datang sendiri. Sebab itu di Johor Bahru ni, banyak jugalah abang, orang segam dengan abang lah. Pasal bagus sangat menyanyi tu. Bukan segam tengok muka ni. Sebab tadi bakat tadi tu. Bermakna daripada awal tu bapa abang tu macam kau tak boleh nyanyi lah. Abang kalau masuk pertandingan karaoke, 1, 2, 3. Tetap. Yang nombor lain kau jangan pandang. Biar bagi orang lain. Kita kejar yang 3 tu je. Nak jangan tamak kau nak ambil 1 sampai 15. Betul. Yang nombor 4 tu bagilah orang lain. Kita kejar 1, 2, 3 je. Sebab kita mesti ada satu benda pegangan dalam diri kita. Aku nak achieve target. Aku nak 1, 2, 3 tempat. Macam kita peksa lah. Sama je. Bila kita peksa nombor 1 sampai nombor 5, kan bapak kita ajarkan kita basikal. So, begitu juga dengan pertandingan. Kita nak kejar duit dan piala. Sebab itu kita kena belajar betul-betul. Okey, bang. Macam kita tahu senario ni dah bila dia naik sampai satu tahap. Abang tahu yang senario ni terpaksa ditamatkan. Macam mana abang rasa masa tu? Dan apa plan abang? Senario masih hidup belum tamat lagi. Jangan kita minta tamat cepat sangat. Tak maksud abang gini. Sebenarnya senario bukan ditamatkan. Tahun 2014, senario mengambil satu suara sepakat untuk berhenti dan berhijrah sendiri. Buat sendiri. Bukan ditamatkan tau. Maka kita keluar daripada Sejen TV, TV3, maka kita buat sendiri. Senario sendirilah. Tapi senario itu masih wujud, masih ada. Cuma sitcom tak adalah sebab kita dah habis kontrak dengan, dah habis kerja dengan TV3. Okey. Kemudian kita bermesyuarat, bermuzakarah, maka timbullah kita nak gabungkan semua ahli-ahli lama menjadi senario reunion ketika itu. Pada abang, itu adalah satu benda yang amat baik sebab kita tak nak nama senario itu mati. Dan senario apa saja yang senario nak kejar? Anugerah Bintang Popular. 4 kali berturut-turut. Dengar tak? Abang ulang. 4 kali berturut-turut Anugerah Bintang Popular kategori lawak jenaka, komedi. Abang ulang balik. 4 tahun berturut-turut senario menang bagi kategori Anugerah Bintang Popular Komedi. Saya ulang. 4 kali tau. Maknanya kita dah pernah merasa benda tu. Kemudian kita dinobatkan pelawak sepanjang zaman oleh Astro. So, daripada situ senario sepanjang zaman boleh berlawak. Dan sebab itu abang rasa ya Allah bersyukur kerana sehingga sekarang senario itu masih lagi relevan. Senario masih lagi orang minat. Senario masih lagi orang suka. Dan kita harap senario ini akan berterusan sehinggalah satu hari nanti nama senario disebut-sebut walaupun senario itu dah tak ada lagi. Cuma satu lagi yang nak cakap. Berita baik kepada peminat-peminat senario. Oh ni, dengar. Aziz Yang Osman, pencetus filem senario The Movie yang pertama, tengah merangka satu skrip filem baru senario. Senario ada lagi dan akan ditayangkan di Johor Bahru. Kenapa Johor? Sebulan. Sebab Aziz memang diminat dekat situ. Okey. Dia adalah pusat-pusat pelancongan yang diminat dekat situ. So dia cakap, okey, kali ini senario move. Selalunya kita syuting kat Perak, kat Terengganu. Kali ini Aziz bawa senario ke selatan pula.
So tunggulah kemunculannya apabila filem itu siap, skrip itu siap, maka apabila senario ke layar Perak, beraksi ke layar Perak, syuting, tunggu filem terbaru senario. Senario ada lagi. Senario okey, senario ada lagi ni satu benda yang memang pasti saya punya. Hello? Ya, ya balo. Ha. Ya, tengah cerita pasal filem baru. Ha. Ah, Caca, Caca. Ha. Kesian dia pun dah suap sangat tu. Ha, bagilah. Ha, eh? Bagi kat dia satu watak. Dia dengar orang gegau lah. Sian. Merayu-rayu menangis. Okey, balong. Terima kasih, balong. Saya dah cakap dah. Dah. Ada harapan? Ada. Ada harapan tu. Filem baru tu. Ha, okey, eh? Ni satu orang kata apa, peminat-peminat yang memang dah memang tunggu lama. Ah, tunggu lama lah. Tunggu lama lah. Jadi dia orang rasa macam ni satu yang best lah. Ha, betul. Kan? Betul. Okey, dalam filem yang baru ni. Nak telefon lagi? Tak payah, okay. Saya nak tanya. Ha? Dalam filem yang baru yang bakal dikeluarkan nanti, yeah, Allah. Jadi ada tak abang nak gabungkan dengan pelawak-pelawak baru ataupun hanya memang macam dulu kita tengok senario-senario je? Okey, sebenarnya senario ni 5 orang as an anchor dalam movie itu. Tetapi saya tak tahu apabila filem tu, apa ni, bila skrip tu siap, siapakah casting-casting berikut. Tapi senario boleh suggestkan. Sebenarnya kita lebih suka nak bercampur dengan pelawak baru dan juga otak-otak lawak seperti Arbadul dan sebagainya. Oh, eh, sebab tu tadi saya macam pelawak-pelawak baru ni saya dah sebut tadi nama Caca. Eh, saya ingat. Saya ingat. Ha, macam nama Wang Gegau, saya ingat kan, eh? Eh, kita pun tahulah sekarang ni pun tak ada job sangat kan. Yalah. Jadi ini peluang nak dapatkan job. Jadi saya cuba nak create benda tu supaya tak semestinya semua pelawak dalam itulah. Kita juga ambil pelakon-pelakon serius untuk mencerikan industri layar Perak tu. Mesti ada bunga kan? Betul. Kalau tak ada bunga, kalau kita je pelakon, tak jadi. Jadi insyaAllah, ya, kalau semuanya berjalan dengan baik, abang akan, senario akan cuba cakap, nak orang ni. Kita boleh suggestkan kepada Abang Long lah. Tapi Abang Long ada dia punya casting sendiri. Ya, betul. Dan macam Caca, Wan contohnya dan beberapa rakan-rakan lain. Abang akan suggestkan Abang Long ambil. Walaupun tak banyak tapi ada dalam filem. Saya lalu belakang pun boleh, bang. Apa dia? Lalu kat belakang pun boleh. Ya, kalau boleh jangan lalu belakang lah. Kalau lalu belakang orang tak nampak macam, baik jangan lalu terus. yang penting nampak muka lah. Nampak muka. Kan? Okey, macam senario kita tahu abang dah cerita tadi, okay. Senario dikira sebagai pelawak sepanjang zaman. Okey. Okey, lepas itu dia keluarlah raja lawak, okay. Maha raja lawak, tapi kita tak pernah tengok senario berjuang dalam program-program tu. Tapi bila tahun lepas kita tengok abang dah join. Macam mana tercetusnya untuk abang join? Tak, sebenarnya senario sendirilah, eh. Sebenarnya kita lebih nakkan kerusi juri itu. Sebenarnya senario ni dah memang tahap juri dah pun, eh. Tetapi kita terfikir juga, Ilya pernah masuk, yeah. Mara Jelok Mega, Yasin pernah masuk, Hamdan pernah masuk, asalkan dia bukan nama senario. Dia pakai nama SYJ ke? Dia pakai nama Stone dalam batu ada permata ke? Dia pakai nama yang rare ke? Eh, saya pada abang, jangan gunakan nama senario. Kita kena jaga kualiti senario itu sendiri. Sebab itu kalau senario yang masuk, memang guna nama senario, kita akan pull out untuk jaga image senario. Tetapi yang ini kita jaga juga momentum itu. Tetapi kita kena serasikan dengan gandingan baru kita itu supaya dia boleh faham kita, boleh masuk kat jiwa kita dan kita boleh masuk kat jiwa dia. Dan terima kasihlah sebab dengar cerita. Masa hari itu apabila dia cakap dengan abang suruh masuk tu, kata dia, "This is the last Mara Jelok Mega." Oh, yeah. Kemudian dah tak ada lagi. So, dan kebetulan bertanya dia, siapa gandingan abang? Kata dia Mamat dan Acong. So abang cakap, okeylah. Untuk this is the last MLM, why not? Abang cuba. Eh, abang try. Eh, kita bukan nak menang sangat pun. As long kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan sepelawak dengan kita, dapat merapatkan silaturahim pada abang, is the best lah. Tapi alhamdulillah, minggu ke-9. Yelah. Stone dalam batu ada permata. Bertahan sampai minggu ke-9, pada abang champion lah. Cukup lah tu. Champion lah. Kan? Alhamdulillah. Champion lah. Eh? Baik. Ha, okay. Itu kita nampak daripada apa yang kita tengok cerita-cerita yang abang bawa tu, nampak peminat-peminat yang rindu tu nampak abang. Ha, betul. Nampak abang tu. Sebenarnya itulah peminat-peminat nak tengok kelibat senario. Ya. Yeah. Kan? Sebab itu senario ni dulu adalah idola mereka. Apabila tak semua full team yang masuk, tetapi dipecahkan jadi individu, as long diorang dapat tengok anggota senario ada di situ pada diorang, terubat. Senario ada. Terubat. Wah, terubat. Ha, maknanya lepas rindu orang kepada senario. Ha, dia begitu. Okey, bang. Kalau dulu kita tengok platform yang kita ada hanyalah
TV je. Semua nak tengok apa-apa channel lawak ke apa kat TV. Kan? Tapi sekarang ni kita tengok platform dia banyak dekat YouTube. Jadi abang rasa macam mana YouTube ni punya peranan ataupun lawak-lawak yang disampaikan dalam YouTube tu abang rasa macam mana? Okay, Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi okey bang, maknanya ingatkanlah suara Bambang. Bukan, dia punya tanya pasal YouTube. Okey, sebenarnya pada abang, pada abang sebenarnya YouTube dia ada satu konten yang lain. Program Reality TV ada satu konten yang lain. Tetapi YouTube ini dia dia buat sesuatu satu bahan lawak itu berdasarkan hasil pendapatan tu daripada YouTube. Yang ini hasil pendapatan dia daripada duit yang ditawarkan menang tu. Cuma pada abang menjadi seorang pelawak, you harus smart dan bijak. YouTube, kita selalu tengok YouTube. Ini adalah bahan-bahan lawak yang YouTube pernah buat. Jangan kita ciplak ambil 100% ke lawak program TV. Maknanya, you buat kerja duit senang. You tak ada idea, you ciplak. Ciplak orang punya karya. Pada abang tak bagus. Biar YouTube, biar you punya apa nama ni, satu you punya idea yang asli, you buat idea yang asli. Sedikit-sedikit boleh kalau you nak ambil, tapi jangan terlalu keras. Tukarlah, tukar. Tapi pada abang, siapa cakap YouTuber tak boleh making money, tak boleh buat duit, tak boleh tunjukkan bakat? Satu platform yang baik, YouTube. Betul. Kan? Tak semestinya dia ada nama, dia boleh buat duit kat situ. Ya, betul. Orang biasa pun boleh. Ya? Betul. Kalau kita tengok, bukan saja YouTube. Kita tengok artis sekarang, banyak yang naik bukan daripada program TV. Betul. Ada yang naik daripada semua. Ada yang naik daripada apa ni, TikTok. Ada yang naik daripada TikTok. Macam-macam. Jadi pada saya memang macam-macam benda ni. As long dia ada bakat, dia ketengahkan, orang nampak, maka dia popular. Betul. Ya, betul lah. Tapi pada abang, kalau nak bagusnya, nak jadi champ, nak jadi orang betul-betul cakap bagus, masuk program TV lah, reality TV, baru kita berentap secara sihat. Barulah orang nampak ni kekuatan orang. Kalau itu orang tengok dia bagus, pertama-tama ada rupa sikit dia. Tapi dia tak ada program reality TV, itu pada air. Tapi okeylah pada saya, untuk saya kat rakaman sekarang, bukan dia kira, dia tengok ada rupa, dia ambil je, ada begitulah. Tengok follower semua. Tapi pada saya, bagus juga, banyak juga kadang-kadang yang daripada YouTube, daripada Small, daripada itu. Mereka ni memang betul berbakat, dan bakat mereka ada dekat tengah. Pada abang yang sebut juga. Sebab kita tengok daripada Small ke daripada apa-apa pun, dia orang pun naik daripada situ, yang menyanyi-nyanyi pun ada naik daripada situ. Kan? Small siapa popular kan? Saya pun tak tahu bang. Smurf. Oh, yang katun tu. Dialah. Asal-asalnya, tapi tinggal lagi, takkan orang nak nyanyi itu dia nak panggil Smurf. So dia tukar kepada Small. Itu dia. Okey, macam abang tahu ni program Selagi Boleh Kayuh. Baru-baru ni saya ada tengok jugalah dekat YouTube. Saya tengok abang ada masukkan masak asam pedas. Ini macam saya income abang lah. Saya tengok, saya tak tahulah. Saya nampak macam abang masakkan apa semua tu. Yalah. Betul ke abang ada bakat masak apa semua? Selagi kita boleh kayuh, kita kayuh. Tetapi konsep abang, abang hantar naik motor. Kayuh tu basikal. Tapi kayuh tetap kayuh. Okey, pada abang, tercetusnya idea itu semasa PKP. So artis semua tak ada job. Nak buat carnival tak boleh, buat annual dinner tak boleh, nak buat itu tak boleh, nak buat ini, program TV semua beku. So abang ambil kesempatan untuk berniaga secara kecil-kecil. Pada peringkat awalnya, dua orang customer abang je. Abang jual asam pedas ori Johor, Azli Scenario, mantul terjojol dan tersembul. Maknanya orang makan tu memang orang akan ingat sampai hari ini. Bukan terjojol di mata. Bukan. Terjojol. Jadi, lama kelamaan dapat sambutan. So, abang yang tukang belikan, abang yang tukang pergi beli sayur, chef dia dua lah. Oh, siapa? Isteri abang dan abang. Apa? Isteri abang dah siapkan semua, abang cuma kacau action. Chef juga tak? Chef. Bila kita kacau tu chef. Chef, betul. Tapi masakan daripada isteri abang. Oh, semua dia lah. Abang tukang kacau sambil bercakap. Tapi daripada situ, kenalah dengan nama asam pedas ori Johor Azli Scenario. Sebab Azli Scenario yang kacau. Bini abang punya muka tak keluar. Itu orang panggil air tangan bang. Air tangan tu yang kacau tu. Ya, yang rumah abang tu air tangan. Abang air senduk. Abang senduk tu.
Ha, tapi pada abang, alhamdulillah, terima kasih kepada mereka-mereka, rakan-rakan artis dan juga peminat-peminat senario di luar sana yang beli dan support Asam Pedas Orijo, artis senario mantul, terjojol dan tersembul. Ha, jadi, okey, mungkin abang nak cerita macam mana nak dapatkan kalau ada orang nak order apa? Kalau nak order Asam Pedas tu bolehlah call. Tak ada masalah. 019-754-15188 ataupun boleh DM abang, boleh Facebook abang, boleh DM abang lah. Dekat Facebook dan juga dekat IG lah. Okey, itu dia. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat ujung ni, bang. Okey. Sebelum kita dah sampai kat ujung ni, kata orang tu jangan malu-malu lah. jangan malu-malu. Kita nak berlutup santai ni pun tentang kayuh kita ni. Tentang kayuhan kita ni. Jadi mungkin abang ada kata-kata inspirasi kepada yang luar sana yang mungkin nak jadi seperti abang. Ataupun mungkin dia tak nak jadi sebagai pelawak. Tapi macam mana cara untuk abang menginspirasikan dia untuk terus jadi seorang yang guna pada masyarakat. Okey, pada abang, kepada peminat-peminat senario di luar sana, pada abang, abang mengucapkan yang pertama sekali, abang mengucapkan terima kasih kerana terus menyokong senario sehingga ke hari ini, dan senario masih lagi diingati. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang ada bakat, jangan malu, teruskan perjuangkan bakat anda. Mudah-mudahan anda akan menjadi seorang yang popular seperti artis-artis barisan-barisan yang lain. Dan kalau tidak ada bakat pun, jangan putus juga usaha. Kalau anda ada bakat seperti berniaga dan sebagainya, kerana berniaga itu adalah satu sumber pendapatan yang halal, yang kata orang itu berniaga juga boleh maju. Betul. Setaraf juga dengan mereka-mereka yang berjaya dalam bidang perniagaan. So pada abang, itu saja. Dan jika ada silap dan salah daripada abang mewakili senario semua, mohon ampun dan maaf. Kerana mungkin zaman-zaman kita buat sitcom, konsert, kita ada terlepas tutur kata. Mohon ampun, mohon maaf dan terima kasih lagi sekali kerana terus support dan menyokong senario. Dan abang harap senario akan kekal selama-lamanya. Dan kalau senario dah tak ada, nama senario akan terpat dan tersemat di hati anda semua. Ingat lagi satu tu, kayuh. Jangan tak kayuh, teruskan kayuh anda. Jadi terima kasih kepada Abang Azli kerana bersama-sama kita dalam program Selagi Boleh Kayuh. Okey, jadi lepas ni kami juga daripada tim Selagi Boleh Kayuh sentiasa doakan kepada tim senario. Terus kekal menghiburkan semua peminat-peminat abang. Terima kasih. Terima kasih, Jap. Saya pun, bang. Terima kasih. Ayah jap. Belum telefon. Halo? Cak ada sini? Pasti. Tak ada, suruh tunggu. Sampai siap. Okey, belum. Terima kasih, Okey, Jah. All the best, Jah. Abang ada kerja lain nak buat. Yang penting, kita nak ucapkan terima kasih kepada Malu-Malu. Kepada anda semua, jangan lupa datang ke Malu-Malu di Eco World ini untuk menjamu selera. Kerana harganya buatan dan masakannya pun sedap. Terima kasih. Tengok abang. Daripada tadi, duduk semalam lama, segelas air. Tak ada offer lagi. Okey, makan. Udah. Terima kasih, terbaik. Bang, nak tanya sikit, bang. Daripada dulu senario saya tengok, daripada senaran sampai senario apa semua, sampai sekarang, bang, rambut abang sama je macam ni, bang. Abang tak ada rasa nak tukar style rambut ke? Tukang gunting tak nak tukar. Tukang gunting tak nak tukar. Asal abang masuk, dia tahu gaya abang macam itu. Sebenarnya, abang mengkakalkan konsep flat top ni. Itulah identiti Azli senario. Bila abang keluar, dia tengok rambut abang flat top, dia tahu itu Azli senario. Cuma yang abang bertukar, colour. Sekejap hitam, bila berguban, dye balik. Jadi pada abang, abang masih lagi mengekalkan konsep flat top supaya orang kenal itulah Azli senario. Maklumlah itu. Bang, saya nak tanya satu soalan ni cukup masuk. Boleh. Dalam tim senario kan, siapa yang ada peminat perempuan paling ramai? Sebenarnya pada abang, senario tak pernah bergaduh dengan ada peminat wanita. Kerana apa? Setiap peminat wanita itu sebenarnya sama banyak. Ah, kalau kau tiga, kau tiga. Maksudnya sama banyak. So, tak ada bergaduh lah. Sebab nak tim kan? Tim. Kau tiga, aku tiga. Macam tengah. Satu untuk kau, satu untuk aku. Maksudnya bila kita sama rata tu, pada abang fair and square lah. Maksudnya peminat senario wanita ni sama banyak. Sama banyak. Okay. Kadang-kadang yang datang tu mak orang. Tak boleh lah. Tapi kita anggap kena sebagai minat je lah. Tapi sama rata. Yang penting, bila orang minat, adalah lagi senario. Ya, betul.